Halo guys, balik lagi sama gue Saliman. Kali ini kita lagi berada di Jalan Raya Bogor guys, Jalan Puncak Bogor. Wah, seperti biasa macet. Ya macet tuh hal biasa guys di sini guys. Aduh, ambil kiri enaknya kali ya. Oke. Jadi kita akan ke Gunung Pangrango. Istri saya pengen beli pakaian kali ya. Aduh, di Jalan Raya Puncak nih KM75. Macet seperti biasa. Ini mending lah kalau jam segini, sore sedikit atau hari Sabtu Minggu, wah, dijamin parah macetnya. Oke, pelan-pelan saja. Oh ya guys, jadi kemarin kita akan review ya. Jadi sambil ngobrol aja guys. Review untuk oli Repsol. Untuk Repsol MRX Plus 10W40, karena tadi juga udah buat nanjak. Lumayan jauh juga dari Tangerang. Dan hasilnya lumayan enteng di Tiger INE. Enak pokoknya guys, buat tarikannya juga enteng. Dan nggak ada kendala overhead segala macam sih. APS-N yang ditawarkan di atas kertas rupanya bukan kaleng-kaleng sih guys. Emang benar-benar mantap ya. Kayaknya ambil kanan kayaknya guys. Wah, iya bener guys, harus ambil di sini rupanya. Oh, kita lanjut lagi. Jadi oli Repsol MRX Plus 10W40 dengan APS-N itu cocok sekali untuk motor-motor ya rakitan terbaru lah, 2010 ke atas. Jadi memang diperuntukkan untuk mesin-mesin yang baru dengan akselerasi oli yang sangat kencang di dalam mesin, karena celah-celah mesin rakitan baru itu lumayan sempit sih guys. Dibutuhkan oli yang responsif. Nah, untuk 10W40 ini saya pakai malah di Honda Tiger yang sebenarnya sih notabene mesin jadul ya. Kayaknya mesin jadul dengan sedikit di ya ditambahin fitur, nggak banyak banget sih karena motor touring. Mesin dari Honda Tiger 2000 sampai 2013 itu sebenarnya nggak banyak perubahan loh untuk Honda Tiger. Itu harusnya bisa Honda Tiger sendiri tuh spek bisa minimal banget pakai 20W50, dan saya udah pernah mencoba dari 20W50 sampai ya, sampai 10W30 yang paling encer yang pernah saya coba guys. 10W30 buset enteng banget, cuman oli agak cepet habis ya di Honda Tiger. Oke, jadi kita ngomongin selain Repsol MRX Plus dengan kekentalan 10W40, saya juga pernah pakai Shell Helix Astra 10W30. Wah, tarikannya lebih enteng dari ini, cuman ya lebih cepat habis di Honda Tiger. Oke, nah ini kondisi buat nanjak. Jadi selain torsi Honda Tiger yang udah gede, dengan pemakaian 10W40 itu sangat direkomendasikan untuk nanjak, karena yang pertama lebih enteng, yang kedua kalau di tanjakan yang tinggi otomatis suhu lebih dingin ya. Untuk pengapiannya juga biar membantu pengapian atau menjaga mesin tetap panas, kita juga harus menggunakan oli yang lebih encer. Oke, waduh macet guys. Ya, oli yang lebih encer membantu mempertahankan panas di dataran tinggi seperti Puncak Bogor seperti ini. Karena kita nggak butuh panas lagi, menjaga panas, tapi mempertahankan panas agar nggak dingin, nggak terlalu dingin gitu kan. Kalau mesin terlalu dingin juga mati-mati. Apalagi di puncak Himalaya kali ya lebih dingin.
Wow. Kita lewat mana, guys? Oh, lewat sini biasa, sebelah kanan. Pelan-pelan karena ya tahu sendiri, guys. Di Puncak Bogor ini langganan macet ya, karena kanan kiri hampir banyak apa yang jualan, wisata dari mana-mana ya, yang PT juga kadang kan pulang kerja itu sangat membuat macet, guys. Oke. Jadi untuk rekomendasi oleh nanjak apa, Bang? Ya sekali lagi saya sarankan untuk yang minimal banget 10W40 lah sedang untuk motor. Tapi ada juga yang 0W20 sekarang, yang matic-matic baru ya, kayak Yamaha terutama yang udah ngeluarin Yamaha Loop ya. Yamaha Loop itu udah ada 0-20 atau 0-40. Itu ya emang biasanya 2016 ke atas cocok sih pakai 0W20 maupun 0W40. Oke, jadi kesimpulannya untuk oli Repsol MRX Plus buat bepergian itu enak banget, tarikan enteng dan juga mempertahankan panas di suhu yang dingin seperti Puncak Bogor ini, guys. Bahkan di kemacetan juga sangat rekomendasi. Karena ini kan kemacetannya di puncak, guys. Kalau di kota yang di dataran rendah itu ya sebenarnya enakan pakai yang agak kentalan dikit. Itu untuk menjaga suhu agar tetap dingin. Nah, sebaliknya kalau di sini agar tetap hangat atau panas. Baik, mungkin itu review singkat untuk oli Repsol MRX Plus ya. Dan untuk ya sebenarnya bukan hanya untuk Repsol tapi untuk oli-oli yang lain dengan SAS 10W40. Mungkin cukup sekian saya ngopresnya karena saya harus mereview Puncak Bogor 2021. Video akan tetap berlanjut, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Salam knowledge and tour, guys. GoPro stop recording.